Bulan suci Ramadan begitu istimewa, masa di mana umat Islam harus menjalankan ibadah puasa. Pembatasan sosial diberlakukan sementara karena pandemi Corona. Meskipun kita tidak dapat sekolah, namun tiada alasan untuk menyerah. Siapa bilang kita tidak bisa melakukan apa-apa? Setiap pagi aku masih bisa pergi ke ladang, mencari rumput untuk ternak di kandang. Momentum di mana kami memiliki banyak waktu bersama berkawan dengan alam. Hasilnya bisa kami bawa pulang untuk persediaan bahan pangan hewan. Memberi makan sembari bermain dengan kambing sudah cukup menyenangkan bagi orang desa seperti kami ini untuk menghibur diri di tengah pandemi. Setidaknya kami dapat melakukan hal-hal sederhana untuk sedikit meringankan beban orang tua. Memang di rumah saja begitu menjenuhkan, yang terkadang tidak tahu harus berbuat apa. Namun, aku teringat saat dulu aku ingin sekolah, hingga dapat melanjutkan pendidikan setara sekolah menengah. Masa di mana kami mengenal komputer untuk pertama kali, belajar bersama kawan meskipun antri. Hingga perjuanganku untuk lebih banyak mengumpulkan rumput yang hasilnya dapat menambah pundi-pundi tabunganku demi mewujudkan keinginanku. Akankah itu harus terhenti karena musibah ini? Sementara keinginanku untuk memiliki sebuah komputer telah terpenuhi. Perjuangan yang melelahkan telah aku lewati. Tiada alasan bagi kami untuk hanya berdiam diri, karena karya harus terus lahir kembali. Dan belajar tak boleh berhenti sampai di sini. Dan pandemi COVID-19 bukan lagi menjadi musibah jika kita tiada menyerah. Karena kita sepatutnya bersyukur untuk setiap keadaan. Lalu, nikmat Tuhan mana lagi yang ingin kamu dustakan?